Berita Persija terbaru, usai bajak Mark Klok, pelatih Persib Bandung tetap akui Persija salah satu favorit juara Liga 1. Robert Alberts menyatakan Persija menjadi salah satu favorit juara Liga 1 2021/2022. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mengungkap sejumlah tim yang berpotensi merajai Liga 1 2021/2022. Persib Bandung difavoritkan sebagai salah satu kandidat juara dengan statusnya sebagai runner-up Piala Menpora 2021. Robert Alberts mengakui komposisi mentereng itu membuat kubu Maung Bandung harus mencapai hasil bagus pada musim ini. Dengan pemain yang dimiliki sekarang, apalagi jika sudah banyak main bersama, ucap Robert. Kami punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik dan berada di level teratas, tambahnya. Mengenai klub pesaing, Robert juga sudah memetakan persaingan antar tim elit Indonesia. Untuk saingan terberat, sulit untuk menentukannya, tutur Robert. Setelah itu, Robert menyebut Bayangkara FC dengan skuad yang mahal dan Persija Jakarta yang selalu mengancam. Persib juga memiliki pengalaman dibungkam Persija di final Piala Menpora 2021. Lalu ada Bayangkara yang sepertinya menjadi tim yang lebih mahal dari Persib jika melihat materi pemainnya, terangnya. Kemudian Persija selalu menjadi tim berbahaya, ujarnya lagi. Di barisan berikutnya, Robert menyebut tiga klub kuda hitam, yaitu Arema FC, Borneo FC, dan Persipura Jayapura. Lalu banyak juga tim yang tiba-tiba bisa mengancam seperti Arema, Borneo juga tentunya karena mereka banyak melakukan investasi, jelasnya. Lantas Persipura selalu menjadi tim yang solid, tandasnya. PT LIB siapkan sesuatu berbeda untuk opening ceremony Liga 1 2021/2022. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru LIB, Ahmad Hadian Lukita menyebut pihaknya sedang menyiapkan sesuatu yang berbeda untuk opening ceremony Liga 1 2021/2022. Namun, tetap memperhatikan protokol kesehatan, prokes mengingat masih dalam pandemi COVID-19. Adapun Liga 1 2021/2022 akan melakukan kick-off pertama pada tanggal 27 Agustus mendatang. Akan tetapi, sampai dengan saat ini PT LIB belum mengumumkan di mana partai pembuka bakal dilakukan. Berkaca dari musim-musim sebelumnya, selalu ada aksi menarik saat kompetisi akan dimulai. Ada beberapa pertunjukan yang ditampil untuk menyemarakan dimulainya Liga 1. Ahmad Hadian Lukita menjelaskan timnya sedang mematangkan rencana untuk partai pembuka. Ia mengaku masih belum tahu konsep apa yang bakal ditampilkan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang berbeda pada opening ceremony nanti dibandingkan dengan Piala Menpora 2021 lalu.